Halo guys, selamat datang kembali di channel kami. Tim bulu tangkis junior Indonesia bersiap menghadapi laga perdana dan babak kedua penyisihan grup F Suhandinata Cup 2024. Indonesia bertanding pada laga yang digelar di Nanchang International Sports Center, Nanchang, China pada Senin 30 September 2024. Tim Merah Putih harus menghadapi Macau pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan menghadapi Kepulauan Mariana Utara pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tes lapangan terakhir sudah berlangsung pagi tadi. Semua anggota tim dalam kondisi yang prima dan siap tempur, termasuk sektor ganda putri berdasarkan apa yang disampaikan oleh sang pelatih, Endro Suryanto. Sejauh ini, kondisi Rinjani Isyana dan Rizka Salsabila berada dalam kondisi yang sangat fit dan siap tempur. Mereka tidak ada kendala teknis maupun non-teknis. Dengan format ini, mereka harus langsung panas sejak awal laga. Tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan beruntun, dan juga harus bermain dua kali tapi dengan game yang pendek saya rasa tidak menjadi masalah. Pungkas Endro Suryanto. Di sisi lain, adaptasi lapangan sudah tidak menjadi masalah bagi ganda putra, Anselmus Bregit, Freddy Prasetya, dan Pulung Ramadan. Hanya tinggal mengasah feeling touch yang belum sempurna saja. Kepada media, ganda putra itu mengatakan seperti ini. Saya sudah merasa oke dengan kondisi lapangan. Adaptasi dengan shuttlecock, arah angin dan juga pencahayaan sudah baik. Tinggal bagaimana pertandingannya. Bermain dua kali pun kami siap, dan kami sudah tahu seperti apa recovery yang baik buat kami. Pungkas Anselmus. Oke guys, jika kita menilik dari lawan yang dihadapi, nampaknya terlalu mudah bagi ganda putra maupun ganda putri Indonesia untuk mengalahkan Macau di pertandingan kali ini. Begitu juga menghadapi Kepulauan Mariana Utara. Nah, dalam kesempatan kali ini, admin yang bertanya sama kalian nih. Seberapa besarkah peluang wakil Indonesia untuk meraih gelar juara Suhandinata Cup 2024? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya. Partai final Macau Open 2024 menarik untuk diketahui, karena ada dua wakil Indonesia yang siap untuk merebut gelar juara pada hari ini, Minggu 29 September 2024 siang waktu Indonesia Barat. Kedua wakil itu adalah Dejan Ferdinandsyah, Gloria Immanuel Wijaya, dan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Ya guys, Dejan Gloria tampil di laga pembuka dalam partai final turnamen Super 300 tersebut. Ganda campuran Indonesia itu tepatnya ditantang wakil Cina, Guo Xinhua Chen Fanghui, mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Bagi Dejan Gloria, pertandingan final ini menjadi pertemuan perdana mereka dengan Guo Chen. Sebelumnya, mereka ternyata belum pernah berjumpa sama sekali. Hal ini jelas membuat pertandingan final ganda campuran semakin menarik. Bila berkaca pada peta kekuatan keduanya, Dejan Gloria sedikit dijagokan untuk meraih kemenangan karena merupakan unggulan ketiga, sedangkan Guo Chen adalah unggulan kelima. Akan tetapi, itu semua tidak bisa dijadikan patokan. Harapannya, Dejan Gloria bisa fokus untuk merebut gelar juara pertama mereka di tahun 2024 ini. Beralih di sektor ganda putra, Indonesia memiliki Sabar Reza yang siap melawan Chen Zujun Liu Yi yang juga berasal dari China. Pertemuan mereka menjadi laga penutup di partai final Macau Open 2024. Sama seperti Dejan Gloria, bagi Sabar Reza, pertandingan final nanti merupakan pertemuan pertama mereka menghadapi Chen Liu. Hal itu membuat Sabar Reza buta akan kemampuan lawannya tersebut. Kabar baiknya, pihak lawan juga tidak tahu persis bagaimana Sabar Reza bermain. Jadi, pertandingan nanti murni mengandalkan pengalaman masing-masing untuk meredam permainan lawan. Oke guys, dalam kesempatan kali ini, admin ingin bertanya sama kalian nih. Mengingat Indonesia punya dua wakil di partai final, kira-kira siapakah yang akan meraih gelar juara? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya. Sebanyak dua wakil Indonesia harus berjuang menunjukkan penampilan optimal demi meraih gelar juara Macau Open 2024. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama, jika Macau Open 2024 sudah memasuki laga final pada hari Minggu, 29 September 2024, bertempat di Macau East Asian Games Dome. Di pertandingan puncak turnamen BWF Super 300 ini, perjuangan tim Merah Putih dibuka melalui Dejan Ferdinandsyah, Gloria Immanuel Wijaya. Ganda campuran yang saat ini berada di peringkat ke-11 dunia tersebut dipastikan menghadapi unggulan kelima asal Cina, Guo Xinhua Cheng Fanhui. Pertandingan ini semakin menarik
lantaran final Macau Open 2024 menjadi pertemuan perdana bagi kedua ganda campuran tersebut. Di laga kedua, final Macau Open 2024 mempertandingkan nomor tunggal putri antara wakil Cina Gao Fangji dan Lin Xiangti dari Taiwan. Adapun untuk tunggal putra, partai ketiga akan dihiasi oleh penampilan wakil Singapura Jia Heng Jasonte. Unggulan ketujuh tersebut dipastikan bersua pemain berpengalaman asal Hong Kong, Eng Kalong Angus. Berstatus sebagai unggulan kedua di turnamen ini, Eng Kalong Angus melangkah ke partai final usai menumbangkan pemain Indonesia, Alwi Farhan. Menginjak pertandingan keempat, wakil Taiwan, Seh Pai San Hung Enzu, tampil untuk memperebutkan gelar juara. Unggulan ke-8 untuk nomor ganda putri tersebut dijadwalkan untuk berhadapan dengan pasangan Cina, Li Wenmei Sang Susian. Laga terakhir melibatkan satu-satunya ganda putra Indonesia yang masih tersisa, yaitu Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Ganda putra berperingkat ke-17 dunia tersebut menantang wakil Cina lainnya, Cheng Sujun Liu Yi. Sama seperti halnya di Jan Gloria, laga ini menjadi pertemuan pertama antara Sabar Reza dan pasangan ranking ke-317 dunia tersebut. Rangkaian pertandingan final Macau Open 2024 sendiri bergulir pada Minggu 29 September 2024 mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Oke guys, dalam kesempatan kali ini admin ingin bertanya sama kalian nih, mengingat ada dua wakil Indonesia yang tampil di partai puncak, kira-kira berapakah yang akan meraih gelar juara? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya. Sebanyak 3 wakil Indonesia melanjutkan perjuangan mereka pada babak semifinal turnamen BWF Super 300 Macau Open 2024 yang digelar hari ini pada Sabtu mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Ganda campuran unggulan ketiga yaitu Dejan Fernansyah Gloria Emmanuel Wijaya harus menghadapi pasangan dari Malaysia Ho Pang Ron Cheng Su Yin pada partai 4 besar hari ini. Sebelumnya, Dejan Gloria membukukan kemenangan di babak perempat final atas unggulan 8 asal Thailand, Rutanapak Optong Janika Sujai Praparat melalui 2 game langsung yakni dengan skor 21-18 dan 21-10. Wakil Indonesia lainnya datang dari nomor tunggal putra, di mana unggulan ke-8, Alwi Farhan harus berjumpa dengan unggulan kedua, Eng Kalong Angus yang merupakan andalan tunggal putra milik Hong Kong pada babak semifinal kali ini. Alwi memastikan tempatnya di babak 4 besar hari ini setelah menang atas wakil Jepang, Ko Takahashi, di partai 8 besar. Juara dunia junior 2022 itu merengkuh kemenangan atas Ko Takahashi melalui rubber game 14-21, 21-10, dan 21-18. Lebih lanjut, wakil Indonesia terakhir datang dari sektor ganda putra, di mana Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani yang harus menghadapi pasangan Malaysia, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin Tan Wei Kong. Sebelumnya, Sabar Reza yang turun sebagai unggulan kedua dalam turnamen ini melangkah ke babak semifinal setelah menaklukkan pasangan Taiwan Meng Chelu Tang Kai Wei dengan skor 21-11 dan 21-18 di babak perempat final kemarin. Oke guys, dalam kesempatan kali ini admin bertanya sama kalian nih, kira-kira mampukah Alwi Farhan lolos ke partai final? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya.